Berikut adalah daftar negara yang berhasil lolos ke perempat final Thomas dan Uber Cup 2024. Di kejuaraan Thomas Cup 2024, sebanyak 4 negara telah memastikan diri untuk lolos ke babak perempat final. Keempat negara tersebut adalah China, Korea, Denmark, dan Malaysia. China dan Korea masih akan memperebutkan status juara grup pada hari Selasa. Begitu juga dengan Denmark dan Malaysia, yang juga akan memperebutkan status juara grup pada hari Selasa. Sementara itu, Indonesia, jika ingin memastikan diri untuk lolos ke babak perempat final, Indonesia harus menang melawan Thailand di pertandingan esok hari. Di kejuaraan Uber Cup 2024, empat negara juga telah memastikan diri untuk lolos ke babak perempat final. Keempat negara tersebut adalah China, India, Korea, dan Denmark. China dan India masih akan memperebutkan status juara grup pada hari Selasa. Begitu juga dengan Korea dan Denmark, yang juga akan memperebutkan status juara grup pada hari Selasa. Di sisi lain, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk lolos ke babak perempat final Uber Cup 2024. Hal ini dikarenakan, Indonesia di pertandingan esok hari akan melawan Uganda. Dengan mengalahkan Uganda, Indonesia sudah cukup untuk merebut tiket perempat final.